Assalamualaikum Bang Jad. Okey, ini video untuk Bang Jad sebenarnya. Tapi saya buat secara public supaya orang-orang seperti Abang Jad pun dapat dengar video ni. Saya tidak menghukum dan tidak melaknat apalah daya saya ni untuk melaknat orang. Okey, sebab saya pun pendosa macam Bang Jad dengan yang lain juga. Cuma satulah Bang Jad. Bila pertama kali tengok Abang Jad dengan keluarga depan Kaabah, gambar tu, hati saya cukup tersentuh. Betapa bertuahnya Abang Jad terpilih untuk ke sana, lagi ke kota Mekah, ke kota suci, tempat di mana Rasulullah dulu pernah berkhutbah, memberi khutbah yang terakhir dia dan bercakap dengan seluruh orang Islam berkenaan dengan rasa takut dia apabila umat-umat dia melakukan kesalahan. Dia sangat-sangat takut. Rasulullah ini sampai menangis, tersentuh hati dia sebab dia nak jaga umat-umat dia. Dia sayang umat-umat dia, Abang Jad. Dia sayang sangat umat-umat dia. Tapi Abang Jad boleh buat begitu dekat sana kan? Dengan sewenang-wenangnya, macam membazirkan ataupun menghina tempat suci yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Saya bukan ilmuan agama nak berhujah atau berkhutbah pasal agama dengan Abang Jad. Saya juga orang biasa. Yalah, saya cakap tadi pendosa macam Abang Jad, macam yang lain juga. Tapi satu hal Bang Jad, bila kita seorang lelaki, back to fitrah kita sebagai seorang lelaki. Jangan jadi seorang perempuan. Sebab perempuan itu saya. Saya original dah diberi oleh Tuhan, ditakdirkan oleh Tuhan menjadi seorang perempuan. Saya tak boleh pilih untuk jadi seorang lelaki walaupun kalau katakan nurani saya adalah seorang lelaki. Mungkin Bang Jad cakap, hang bolehlah senang habak macam tu sebab hang bukan ada naluri macam aku. Tapi satu hal lah Bang Jad, kalau naluri tu boleh dipupuk daripada kecil, anda tidak dilahirkan sebagai seorang pondan daripada kecil, daripada lahir tu keluar-keluar jadi pondan. Tidak kan, diasuh dan diajar kan untuk jadi pondan. So kalau benda itu boleh diajar, anda juga boleh mengajar diri anda untuk jadi seorang lelaki. As simple as that. Kita fikir logik lah Bang Jad. Kalau selalu Bang Jad salahkan takdir kan, cakap takdir itu kenapa jadikan aku seperti ini, kenapa jadikan aku seperti itu, kenapa kau buat naluri aku seperti ini, buat apa sampai bila nak habis benda macam tu? Okay, Allah tak takdirkan Abang Jad jadi pondan. Dia takdirkan Abang Jad ni jadi lelaki, bukan perempuan, bukan shemale. Bagi Bang Jad sendirilah. Tengok ah, kalau contoh saya ni lah kan, saya ni kalau orang cakap apa pun pasal diri saya, orang kutuk lah macam mana sekalipun, saya telan dan hadam, saya kunyah benda-benda tu. Tapi kalau orang cakap pasal ibu dan bapa saya, mereka cakap pasal my parents, saya akan terasa hati. Saya sangat terasa hati. Sama apabila mereka bercakap pasal soal agama saya, apa yang ada pada diri saya. It's very sensitive issue. Tetapi Abang Jad boleh senang-senang dibiarkan ibu bapa tu difitnah orang, dicakap orang yang bukan-bukan. Mana perasaan dan jiwa hati Abang Jad sebagai seorang anak? Mana pergi perasaan marah Abang Jad ni daripada seorang anak bila ibu bapa dia dikutuk dan dihina seperti itu? Saya tak, saya mudah marah, tapi perasaan hati saya bila saya dapat tahu benda ini pada malam saya up dua video tu berkenaan dengan Abang Jad, saya rasa sakit hati bila bagi tahu agensi sebenarnya menipu. Dia tipu, bukan Abang Jad kena tahan pun, tak keluar pun daripada Mekah, masih ada dekat sana. Biu Amin ada jumpa, kita punya rakyat Malaysia, Abang lupa eh? Abang Jad lupa yang kat Mekah tu bukan hanya ada rakyat Arab Saudi, Pakistan, everything, Malaysia pun ada tau. Orang Malaysia banyak pergi sana, artis kita pun banyak pergi sana. Dia siap buat live lagi tengok Abang Jad ada dekat Mekah. Mana dia keluar daripada Mekah? Geram aku. Assalamualaikum. Balik.